Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Syakir Sulaiman, dan suarakan bola kepada siapa di sana. Ya, kesempatan kita saksikan. Ya, Harwalis, kita saksikan Harwalis, masih juga Harwalis, cukup baik Harwalis, lepaskan umpan kepada Nasir Alaba yang ditunggu, menyamping pada rekannya, kita saksikan, mencoba bangun serangan, Nasir Alaba, Nasir Alaba, Nasir Alaba, apa yang terjadi, menyamping kita saksikan. Pertandingan yang begitu jalan begitu sengit, di mana anak-anak dari Kediri sudah 3 kali melancarkan serangan menciptakan peluang di mulut gawang yang oleh Muhammad Reza. Kita saksikan masih anak-anak dari Kediri berduel di sana. Di sana ada Ferry Mursyid menyamping pada Harwalis, masih juga Harwalis, Harwalis. Kita saksikan cukup cantik pergerakan yang bersama kerjasama dengan Ferry Mursyid. Kita saksikan melepaskan tendangan kepada Anthony, Anthony, masih juga Anthony. Pada rekannya Ismail, Ismail, Ismail. Allah, apa yang terjadi? Biasa kita saksikan. Benar, benar. Serangan demi serangan lancarkan anak Kediri, kita saksikan mereka sangat kuat, sangat tangguh berpahit di bawah hujan deras. Di sana ada Misbah, Misbah, bentukan manja Misbah, dua pelanggaran terjadi. Cukup bergumur para penonton menyaksikan timnya yang sedang bertanding. Ya, sebuah pelanggaran saat dimulai dihadapi oleh Ismail Ulay Jalan. Kita saksikan Ismail berkostum 10. Masih juga Ismail bersiap-siap di sana. Dek, halo. Ya, halo. Beli kolom, mandu kolom. No. Ya, benar. Bersiap sana Ismail. Melepaskan tendangan, Pep. Sudah. Untung saja. Berhasil diamankan oleh penjaga gawang. Kita saksikan. Duel di udara kita saksikan dari Kaci Farhani. Lepaskan tendangan. Wasit, wasit, wasit. Pergantian pemain, pergantian pemain dari kesebelasan CSD. Ditarik keluar Teja, dimasukkan Taufik. Kemudian ditarik keluar Muzakir Mane, dimasukkan Anas. Kembali tengah akan kembali diganggu oleh Syoki Mahdi. Kembali Thompson. Kita saksikan luar biasa. Kita saksikan langsung melepaskan tendangan. Tidak terlalu keras tendangan di tendang oleh Ferry Mursyid. Langsung melakukan tendangan ke depan. Duel di udara, udara kita saksikan. Yusrival Zainal melakukan gocekan manja dengan Reza. Reza berikan umpan, kita saksikan. Saya dingin. Ajuknya kudih ha, kata wali. Hai, bodi ya.
Tendangan bebas kita saksikan. Langsung kita saksikan tendangan bebas. Pada Ismail boleh jalan. Ada kan umpan tidak ada rekan yang menunggu sana. Pertandingan makin seru makin sengit. Kedua tim sudah imbang kembali lewat gol Syakir Sulaiman lewat sundulan tadi kita saksikan menunjukkan kelasnya. Berawal dari tendangan bola mati. Tendangan gol balasan untuk Kediri sehingga skor berubah menjadi satu sama. 21-1. Penampilan yang dituju kita saksikan masih. Kita saksikan bola dibawa oleh Bonek langsung arahkan bola kembali ketegangan dari kedua tim ini skor berubah menjadi satu sama juga para penonton makin bersemangat untuk menyaksikan ini makin penasaran kita siapapun yang akan menjadi pemenang berhak mendapatkan champion ataupun juara pertama di turnamen ini. Afdal Harwanis tarik lagi ke belakang mencoba mengusirkan anak balik ke diri Ferry Mursyid langsung melakukan tendangan kita saksikan jumping ya Muhammad Reza bersiap bersama Darkashi Farane kita saksikan Darkashi langsung melakukan tendangan ke arah Anas Mustafa langsung melakukan sundulan kita saksikan Anas Mustafa ini baru saja dimasukkan merupakan striker ganas dari CSD lakukan lemparan ke dalam top shot kita saksikan lemparan ke dalam kepada siapa diarahkan Afdal Harwanis alam melakukan lemparan ke dalam saksikan saat ini sudah dikuasai oleh anak-anak dari CSD di sana ada pemain berkosong tiga yaitu Amiru. Pada Syakir Sulaiman ini ditarik lagi ke belakang. Langsung ketengahkan saja kita saksikan. Berduel di udara. Dibuang saja oleh M. Fikri. Langsung melakukan tendangan ke depan.